ada kisah yang ingin aku sampaikan padamu tentang sebuah perasaan kaku yang bermetamorfosa seperti kupu-kupu. Sal, lo kurang-kurangin deh berurusan sama model-model kayak Nathan, Jiri, Ringo gitu. Suram, Sal. Percaya sama gue. Nathan tuh gak gitu-gitu banget kali, Fah. Iya, tapi berantemnya tiap hari, Rahma. Afifah, lo tuh udah gak tau apa-apa tentang Nathan. Jangan sotoy. Ini cilok kesukaan lo. Gue takutnya lo kelaparan. Wah alah, sok-sok romantis kamu, sok kasih perhatian. Kayak sinetron Korea aja. Lo perlu baca buku ini. Nanti kalau gue baca buku ini, gak ada waktu buat mikirin lo dong. Kenapa? Harus nulis surat ke tegang gitu? Kamu baca. Saya seneng. Kamu ngomong pakai aku kamu. Berasa kayak orang pacaran beneran. Kalian pacaran? Kenapa? Mau pacaran juga sama gue? Mak, lo tau gak dia siapa? Itu Daniel, adik kembaran Nathan. Kembar? Sal, cowok lo tuh Nathan. Ya lo tanya sama dia lah. Kamu dipukul Nathan. Dia sama papa kamu itu gak pernah bisa menghargai perasaannya mama. Saya gak mau tinggal sama laki-laki yang ninggalin mama dalam kondisi paling rapuh. Masa depan saya sudah hancur sejak kamu sibuk sama istri barumu. Kalau kamu gak menurut, keluar sana! Persis! Kebetulan saya gak punya alasan lagi buat tinggal di sini. Keluar! Salma, dia cuma minta maaf. Lepasin gue atau kita gak akan ketemu selamanya. Kadang gue mikir, Sal, lo itu ilusi yang gue ciptain atau emang nyata sih?